Terlihat dulu flight path kita daripada Norvoye menuju ke Pochinki, menuju ke Ruin Resort Shooting Range dan di akhir bersebelahan di Severny, guys. Adik Sukandar, thank you for the 10 star donation. Rahimi Rosli, sorry bang, tadi tak dapat join, ada hal. Good luck TSS. Okay, no problem. Welcome to the stream, guys. Kita lihat flight path kita daripada selatan menuju ke utara. Kita lihat tim daripada tim JD. Di sini kita ada JD Nel, Mal, Venom dan juga Itman. Masih lagi belum turun. Lihat pada tim mana lagi? STR People. STR People, tim nombor 11 sudah turun. Tim nombor 11 nampaknya ramai yang turun awal sekarang. Lihat sini, ada dua tim, iaitu tim 3 dan tim 15. Nampaknya tim 15 akan patah balik. Di sini ada tim 3. Itu ramai sekali di sini ya. Tim 3 daripada Gods Esport NBS CM NAS. Di sini kita lihat NAS. Banyak ada tim yang berada di bawah. Ada juga tim 14 di situ. Oh, nampaknya AD telah pun dilanggar di situ oleh kru. Dibiarkan begitu saja. Madu awak juga dilanggar. Begitu ramai sekali. Kekacauan selalu terlalu banyak di sini. Apanya, seorang daripada tim 14, dia akan, adakah dia sempat untuk selamatkan rakannya? Revival sempat dilakukan, tapi ada pula tim lain. Tim 3 datang. SC Walker melepaskan tembakan, tidak mengenai sasaran. Tepat tembakan pada Walker menggunakan shotgun. Dia terus mengambilkan riwayatnya. Walker, dia ditembak daripada belakang. Nyawanya begitu rendah dan telah pun ditembak sekali lagi nampak. Hanya tinggal Boy. Di manakah Boy? Boy masih lagi berlari-lari di sini. Erwin akan datang bantu ataupun tidak? Tidak. Dia hanya membiarkan sahaja. Kenapa begitu ramai sekali yang turun di situ? Saya tidak pasti. Apanya KP? Hanya tinggal dua orang saja. Faris, Stone hanya tinggal seorang diri di sini. Tim KPG Team hanya tinggal seorang sahaja. Apakah yang berlaku antara tim KPG? Dia hanya tinggal seorang sahaja. Tak pasti peperangan awal yang berlaku tadi. Hai sayang, Madu Empire. Nampaknya mereka pun tinggal dua orang sahaja, Madu Abang dan juga Hai Sayang. Hanya dua orang, Madu Terluka dan juga Madu Awak telah pun mati, guys. 62 orang tapi masih kekal lagi dengan 18 tim. Tidak ada tim lagi yang terkeluar too soon, guys. Belum lagi ada yang tim too soon. Oh, yeah. Papa S Gaming, KP Ketum sedang berperang. KP Sorry, KP sedang berperang dengan tim Papa di sini. KP Ketum, apanya Papa Kecil telah pun di knock oleh KP Ketum. Satu kill milik KP. Dua kill sekarang. Ada juga tim daripada tim 1 berada di sini, iaitu Tenang Is Good. Dia nampak Papa Bejan. Dia tidak mengenai sasaran. Apa yang Papa Bejan, nyawanya begitu rendah.
Dia dapat satu kill. Mantap. Dan Papa Bear, nampaknya Papa S Gaming terkeluar di tempat ke-18. Too soon guys. Papa S Gaming. Berdekatan tenang is good. Ada juga KP. KP team di sini. KPF team ya guys. KPF team. Bang, tengok slot 2. Sekejap kita buka slot 2. Okay, sabar. JD. JD masih lagi dengan 4 orang. Mereka menaiki satu kenderaan 4 orang di sini. Sorry guys, kita DC tadi. Dia lihat TIG, dia membunuh seorang. 2 kill sekarang. KP dengan 3 orang. TIG dengan 3 orang. Rakus Gaming juga dengan 3 orang. TIG Metro menuju ke depan. Dia nampak Nikki. Metro menuju ke depan. Tim daripada Rakus Gaming berada di atas. Atas bumbung situ. IC bergerak. Di sini kita lihat GTR. Green GTR. Ryujin sedang memerhatikan saja. TIG masih lagi belum mengorak langkah untuk menyerang tim KP. TIG Metro. Nampaknya Metro pula di knock. Ya, yeah, nampaknya Nikki berjaya mendapatkan satu kill di situ. Tapi dia pula di knock. Tim Rakus Gaming ingin mencuri kill tersebut. Tapi tidak mampu untuk mencuri kill tersebut. Atom. Dia hanya prone saja di sini. Ketum. Nampaknya Mantan pula di knock oleh tim Rakus Gaming. Nikki akan mati sebentar lagi. Ketum. Adakah dia mampu? Ya, dia akan selamatkan dulu Mantan di situ. Atom hanya tinggal 2 orang sahaja. Sorry guys, terisi sekali lagi. Tak faham saya kenapa dia asyik ditendang keluar. Zafre Gaming, thank you for the share. Terima kasih Zafre Gaming. Kita lihat tim lain dulu. Sementara kita menunggu. Kita lihat Gods Esport dengan 3 orang di sini. Mereka menyebabkan 3 orang. CM Nas telah pun mati. Lihat tiba-tiba tim Easy Boy masih lagi kekal dengan 4 orang di sini. Zim, Zeus, Dil dan juga Bitter masih lagi kekal dengan 4 orang. Zone yang kedua guys. Ini adalah zone yang kedua. Zone yang pertama. Betul. Masih lagi kekal dengan 4 orang. Kita lihat pada tim BS, iaitu tim nombor 10. Green GTR membunuh Mantan saya di situ. Kita lihat kejap. Revival dilakukan sekali lagi untuk Mantan. Berjaya untuk diselamatkan. Bengong lah. Apanya Easy Boy sekarang dengan 3 kill. Nampaknya ada tim juga, tim yang berada di belakang. Nampaknya tim daripada tim 5 akan membaru juga daripada LVS. Zeus melemparkan tembakan. Nampaknya Legend of LVS telah pun dinok oleh Zeus. Mantap, terus pun mati. Satu lagi telah pun dinok. Nampaknya tinggal Syafiq, LVS dan juga Zisa saja. Zisa melemparkan tembakan, tidak lagi mengenai sasaran. Legend of LVS telah pun mati guys. Nampaknya tim EB akan membuat rusuhan terhadap tim daripada LVS. Syafiq, LVS ke depan ke belakang. Zeus telah pun dinok oleh Zisa.
JD masih lagi kekal dengan 4 orang di sini. JD Nail, Mal, Venom dan juga Itman. Masih lagi kekal dengan 4 orang di sini. JD, dilihatlah tim-tim semua masing-masing berada di tempat masing-masing. STR terjatuh di situ. STR Haris berjaya di revive oleh Zeke. Mereka bermain 3 orang sahaja. Ini adalah zone yang ketiga guys. Zone telah pun bergerak. Nampaknya zone bergerak ke Yasnaya Poliana. Masing-masing sedang bergerak sekarang. JD masih lagi berada di dalam zone. Lihat sini STR. Mereka tidak jauh dengan zone. Hanya 700 meter sahaja. Kita lihat pada tim 12. Daripada LT. Iaitu Lock Throttle. Masih lagi kekal dengan 4 orang. Lihat tim 1 tenang isku masih lagi kekal dengan 2 orang. Nama kau apa? Nama IGN. Mereka tak gerak-gerak ke mana, hanya tunggu sini saja nampaknya tim daripada Tenang Isku. Team Easy Boy, mereka telah pun mengorak langkah masuk ke dalam zon. Zim di sini. Sini ada Deals. Ini ramai yang telah masuk ke dalam zon. Lihat satu guys, tim daripada tim 12 berada di tempat yang lain. Mereka sudah pun mempunyai compound. Hanya 39 saat lagi sebelum zon biru akan bergerak. Lihat tim 4, RQS telah pun berada di dalam bangunan. Di sini Zad, Jimmy, Kemo dan juga Adik. Nampaknya tim 8 iaitu Easy Boy sedang menembak-nembak ke arah tim daripada RQS. Mereka mempunyai compound yang agak cantik di sini. Tim daripada TIG berada di sebelahan mereka. Nampaknya tim daripada BS, tim 10. Zeke berjatuh ke seorang di situ. Tim STR. Lihat kejap STR. Zeke dengan 2 kill sekarang. Satu tim telah pun terkeluar tadi sebentar tadi. Nampaknya Zeke menggunakan M24. 3 kill dalam poket. Mengelut dulu. Tim 10. Daripada Bloodseeker Squad. Moon dengan 1 kill. Dia hanya prone saja di tengah-tengah rumput. Ada juga, oh nampaknya tim daripada tim 6 daripada Madu Empire berada berdekatan dengan mereka. Adakah tim daripada Bloodseeker perasan kehadiran mereka ataupun tidak perasan? Nampaknya Hai Sayang di sini. LT di bom di situ. Bal di knock. Siapakah yang membom dia? Tak pasti kerana mereka, hanya mereka saja yang berada di sini. Mungkin tersilap bom. Biarkan saja. Banyak tim yang berada di kawasan Yasnaya Poliana di sini. STR Haris. Haris naiki satu buku kenderaan. Dia akan ditembak. Haris
Begitu bahaya sekali nyawanya. Wow, mantap pemanduan daripada STR Haris. Ke kiri dan kanan, dia turun ke bawah. Dia menyorok ke tepi batu dulu. Bendis juga dia pakai nampaknya tim 15 daripada Malaysia Crew. Seorang telah pun membuat rotation. Dix, dia pergi ke depan. Adakah Haris perasan? Dia melepaskan tembakan, masih lagi tidak kena sasaran. Terlihat pada perspektif Dix, hanya tinggal dua orang saja. Dia menggunakan M16 di situ. Zone telah pun masuk yang keempat, guys. Grenade dibaling, adakah mengenai sasaran? Masih lagi belum, tidak mengenai sasaran langsung. Nampaknya Crew Dix akan kembali ke belakang. Crew Dix, dia ditembak, nyawa dia begitu sedikit dan dia pula di knock. Malang sekali, dia hanya membuat lusuhan seorang diri. Nampaknya Dick telah pun mati, hanya tinggal Smokey sahaja. 13 team masih lagi ada. Nampaknya Smokey akan terus perjuangan mereka. Tidak mau membuang masa. KP Stone juga masih lagi hidup, guys. Daripada tadi, dia ada Rambo pistol, guys. KP Stone, Smokey di situ. Smokey nyawanya begitu sedikit. Dia perlu revive dulu. Langgar pada kenderaan. STRZ di knock oleh playzone. Asta membunuh Gods di situ, di tempat yang lain. Anis membunuh. Maafkan saya internet. Nampaknya Asta di knock. TSS Anis di sini. Kita lihat pada perspektif atas. Sinai berada di tempat yang lain bersama dengan Godnaps. STR Hunter dibunuh oleh KP Stone. Dilihat ke sini, Sinai turun ke bawah. Oh, jangan mic all, guys. BS Green membunuh JD di tempat yang lain. Kita lihat kepada JD kejap. JD hanya tinggal dua orang saja lagi. JD, Mal dan juga Iman. Banyak di Mal. Masih lagi tidak. 4 lawan 2 sekarang. Grim akan menembak Mal dan telah pun terkeluar. Nampaknya JD di tempat ke-11. BS telah pun membunuh JD di situ. Lihat Madu Abang telah pun dibunuh. Hanya tinggal 10 tim saja lagi. Zone telah pun bergerak, guys. Ini adalah zone yang kelima. Hai Sayang membunuh BS Kano. Hai Sayang masih lagi kekal di sini. Dia berjaya knock seorang. BS Green turun ke bawah. Dua telah pun di knock oleh Hai Sayang. Mantap tembakan daripada Hai Sayang. Hanya tinggal dua saja lagi. Hai Sayang melepaskan tembakan. 10 tim kesemuanya. 25 orang masih lagi hidup. BS Moon, dia masuk menggunakan kenderaan. Adakah sempat? Ya. Yeah. Dua lagi tinggal. Terlihat zone telah pun bergerak, guys. Nampaknya nak kesemua tim perlu masuk ke arah padang ini, guys. Kesemua tim perlu masuk ke arah padang. Nampaknya Kano telah pun dimatikan oleh play zone. Kupa melepaskan membaling satu smoke ke arah Grim. Begitu banyak sekali tim. Ke-10 tim semuanya. Hai Sayang berjaya knock sekali lagi. Moon berjaya mendapatkan kill ke atas Moon. Hanya tinggal Kupa saja. Grim dalam keadaan knock. Kupa menggunakan bandage. Kita lihat tim daripada RQS. Alamak, ada cakap-cakap lah. Sebentar lagi banyak yang peperangan akan berlaku. Sebentar lagi STR Hunter juga berada di situ. Adakah mereka akan bergerak? STR Hunter berada di celah-celah sini. Dia keluar dan dia telah pun keluar, guys. Malang sekali kerana dia hanya ada seorang saja. 19 orang kesemuanya.
8 tim masih lagi ada. Tim EB masih lagi hidup di sini. Nampaknya dia akan buat-buat serangan kepada tim TBS. Lampu terkeluar. Nampaknya Easy Boy berjaya dalam tembakan tersebut. Loot dulu guys. Nampaknya zone yang ke-6 sekarang. Tim Easy Boy mengorak langkah masuk ke dalam zone biru dulu. RQS adik hanya prone di tengah-tengah jalan. Dia ditembak oleh tim daripada Easy Boy. Masam telah pun di-knock oleh God Naps. LTL Bal. Hai sayang, masih lagi seorang hidup. Saya lihat pada ni, tim Easy Boy. Sinai di-knock oleh Playzone. Anis juga di-knock oleh Playzone. Tergelar-tergelar. Hanya tinggal 4 tim saja lagi guys. Hanya tinggal 4 tim saja lagi. Zeus. Kenderaannya telah pun berasap. Mereka terkeluar. Hai sayang, membunuh terus. Begitu banyak sekali peperangan. Hai sayang masih lagi ada dengan seorang diri di sana. Tim EB berada dalam keadaan bahaya. Nampaknya tim daripada RQS. Nampaknya adik melepaskan tembakan secara rambang di situ. Mereka mempunyai dinding-dinding penyelamat. Tim daripada tim 12 masih lagi ada. Nampaknya tim LT berada di belakang. Betul-betul belakang sini. Tapi masih lagi tidak bergerak. Mereka boleh membunuh 4 orang sini nampaknya. LT Charles. Dia reload. Nampaknya Charles telah terbunuh keluar di tempat keempat. Nampaknya. Lihat jap. EB, Easy Boy. Paling grenade. Hai sayang terkeluar di tempat ketiga. Nampaknya tim EB dan juga tim RQS. RQS hanya knock seorang. 3 orang masih lagi hidup di sini. Berjaya diangkat. Berjaya di revive di situ. Tim EB 3-4 sekarang. Easy Boy bersama dengan tim RQS. Zone yang ketujuh guys. Hanya tinggal 2 tim saja lagi. 4-3 sekarang. Mari kita lihat apakah tindakan daripada tim Easy Boy. Masing-masing perlu masuk ke depan. Zeus berada di belakang sekali. Baju telah pun dibuka. Apanya kenderaan diambil. Dia akan bergerak ke depan sikit. Begitu bahaya sekali. Apanya kenderaan telah pun mengetuk. Mereka masih lagi tidak mau bergerak ke mana-mana. Lihat Jimmy smoke dibaling. NG drink diminum. Grenade dibaling. Adik Zad X Camo masing-masing prone di tengah-tengah jalan ini. Zone akan bergerak. Akan bergerak ke hadapan sikit saya rasa. Camo masih lagi prone. Zeus di sini. Habis ke semua back. Semua habis dah buang. Zeus ditembak. Tercedera di situ. Dan nampaknya Zeus telah ditembak oleh Zad. Lihat deal menggunakan bagi. Dia menuju ke depan. Dia menyorok dulu. Deal dengan 5 kill sekarang. Deal. Dan nampaknya deal hanya tinggal seorang saling. Beater yang seorang. 1-4 sekarang. First kit terus diguna pakai. Adakah dia mampu untuk kelas 1-4 sekarang? Beater smoke yang dibaling menggunakan akan mengganggu sikit penglihatan. Beater satu knock. Masih lagi hidup dan telah pun terkeluar. Nampaknya RQS memenangi winner chicken dinner. Tahniah kepada RQS adik Jimmy Eskimo dan juga Zad.